Assalamualaikum Halo sahabat subscriber Gimana kabarnya nih Mudah-mudahan Semuanya masih diberikan Kesehatan Diberikan rezeki yang banyak Dan juga dilancarkan rezekinya Dan sekali lagi Siap menyambut tahun baru 2024 Nah, oke, sahabat. Eh, sebelumnya, ya, saya ingin mengucapkan mohon maaf, ya, udah satu bulan ini saya nggak bikin konten karena kesibukan, ya, karena ada keperluan lain, itu sahabat. Ya, yang pasti channel ini masih aktif, <gak> nggak vakum, nggak bubar, gitu. <gak> <gak> oke, sahabat. Ya, di beberapa hari ini, ya, memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, banyak sekali yang saya ingin menyampaikan, ya, sahabat. Ya, jadi begini, sahabat, eh, sebelumnya saya itu kan sudah pernah bilang, ya, saya punya dua, apa ya, aplikasi lah. Memang di YouTube ini saya jarang sekali update. Nah, jadi ini merupakan ya akun TikTok saya, sahabat ya. Jadi update-update-nya saya lebih sering ke akun TikTok. Jadi sahabat bisa dilihatlah di situ dan juga mungkin eh, di satu akun ini saya sudah ada fitur live, sahabat. Jadi Kemungkinan sih kedepannya ya saya punya dua medsos gitu loh. <laughs> Oke sahabat lah, nggak usah mikirin. <laughs> ini itulah yang pasti ini merupakan saya update ya update untuk burayak veja hybrid dengan perot. Ya ini usianya sudah eh, dua bulan. Nah, yang paling unik di sini adalah ikan burayaknya itu seperti lohan, ada marking ya. Karena saya juga ingin kedepannya ini saya memilih burayak itu lebih ke kualitas sahabat ya. Nah, ingat nih. Kedepannya di tahun depan mudah-mudahan saya akan sortir saya akan pilih ya yang sekiranya ada bakat gitu ya bakat bagus ngapain sih kan banyak-banyak nah ini juga eh, merupakan batch yang kedua ya sahabat ya jadi sahabat bisa dilihat lah nanti di video sebelumnya juga itu sudah pernah saya bahas untuk eh, burayak batch kedua nih sahabat ini batch kedua ya ya sahabat bisa dilihat ini juga untuk karakter ikannya sendiri ada mutinya sedikit dan juga ada marking nih sahabat ya ya mudah-mudahan sih markingnya nggak hilang gitu kan karena indukannya juga emang ada jari perot ya kalau perot kan itu bisa mutasi ya tapi untuk mutasinya di sini kemungkinan besarnya sih ya ini sedikit sahabat nah inilah yang lagi saya harapkan lagi saya tunggu-tunggu ini merupakan Ya burayak, pertama kalinya channel ini uh, atau Semen Veja anakannya dari anakan ke anakan gitu sahabat ya. Jadi bukan yang dulu saya beli dari orang-orang gitu kan, tapi ini benar-benar hasil kebun sendiri sahabat. Nah, inilah yang akan saya uh, kembangkan, akan saya perlihatkan buat sahabat-sahabat yang masih setia mendukung channel 49 C Kanuruhan. Oke okay, sahabat uh, sekiranya ya video singkat ini apa ya ya sekaligus saya ingin berbagi info lagi saya tegaskan lagi channel 49 jika nuluhan ini enggak ada apa ya bukan enggak ada sih ibaratnya enggak vakum lah masih aktif sahabat ya barangkali sahabat masih mencari-cari mana nih <tibanya> yang pasti ya ikan veja mudah-mudahan sih makin banyak dikenal orang ya terutama saya lihat di grup-grup veja itu sudah banyak orang yang mengenal veja Yang nggak tahu dari channel saya atau dari mana lah yang pasti kedepannya mudah-mudahan ikan veja makin dikenal orang terutama hybrid ya itu ya biar orang tahu nih kalau hybrid itu ya sudah silangan sahabat bukan jalur murni oke saya tidak hebat saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak ngopi. Salam reader Assalamualaikum.